Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, untuk yang video lalu, kita kan udah membahas tentang fasilitas apa aja sih yang ada di Radisson Batam. Untuk video kali ini, kita lebih membahas tentang apa aja sih menu breakfast yang disajikan oleh Radisson Batam. Penasaran kan? Yuk stay tune terus ya! Oh iya, sekedar informasi ya guys. Jadi selain playground yang ada di dekat kolam renang, di lobi depan pun juga ada playground nih guys. Jadi anak-anak pun tak bakal bosan nih untuk menginap di sini. Jadi gimana nih menurut kalian? Hotel Radisson Batam ini cocok nggak untuk rekomendasi kalian saat menginap di Batam? Silakan komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya guys. See you on the next video guys, bye-bye!